وبحمده عالموا الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Baca dari jin sampai ke pencin. Udah pencin dari mana matrik dah. Tak faham-faham apa ini dah jin. Ha, maklumlah tuan-tuan, kita tak faham al-lughatul arabiyyah. Kita hanya faham al-lughatul jawariyyah. Itu je. Sebab itu dalam apapun, apa yang kita amalkan, kita perlu faham. Jangan jadi tu imam yang baca, lepas kita baca Yasin tu. Lepas baca Yasin, lepas tahlil arwah, tu imam tu dia panjang, dari atas sudah turun sikit. Kita tu imam tak turun. Kita tak turun. Belum habis, turun lagi, turun lagi, turun. Akhirnya, siku dah ada atas peha. Amin. Dari awal sampai habis, tak faham-faham doa apa dia baca. Bukan kata yang amin tak faham, tu imam juga tak faham. Jadi macam mana Allah nak terima kalau munajat kita, kita sendiri tak tahu? Sebab itu tukarlah doa dalam bahasa yang difahami, bahasa Melayu. Awak kalau faham bahasa Inggeris, guna bahasa Inggeris. Awak kalau faham mujahidun saya muhabbat, guna kan? Al-Lughatul Hindustani. Kan? Apa susah boleh? Allah maha memahami. Doa je lah. Yeah? Jangan risau dalam soal doa. Cuma yang membuat doa kita tidak sampai sebab kita tidak faham apa yang kita minta. Yeah? Kita tidak faham. Jadi dalam bab doa, perlu sesuatu yang kita faham. Sebab tu bila kita faham, barulah kita akan dapat tangan, oh ini ujian daripada Allah. Baru kita tengok, oh kabikushi kabirum. Ha, tu kan, baru kita tengok, oh terkadang suka, terkadang duka. Ketika suka, aku pun suka. Ketika duka, aku enggak suka. Ah, itu biasa gitu kan? Patutnya ketika duka, aku kena juga suka. Kerana itu pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kau kana bainana al-habib.